adalah respon untuk apa ya, memberitahukan bahwa Iki sekarang independen, buat label sendiri, manajemen sendiri, terus juga bersamaan nanti di ulang tahun saya 25 Februari ada Iki mengadakan showcase Intimate Concert di Febian, terus juga ada rilis single nanti di tanggal 26 Februari nya single, mungkin single pertama di 2020 dan juga rangkaian single dan album kedua nanti. Support ayah, alhamdulillah, bukan ayah aja, adik-adik, semua keluarga, saudara, semuanya masih sangat support. Terus juga karena ini menunjukkan salah satu ini ya apa, cita-cita Iki, juga keinginan Iki dari kecil untuk bisa membuat label sendiri, showcase segala macam. Alhamdulillahnya disupportnya oleh berbagai hal lah, maksudnya keluarga, tim, saudara, sales di luar sana. Jadi ya alhamdulillah disupport. Kalau persiapan ya mungkin bisa dibilang saya yakin 80% lah kita sudah mempersiapkan semuanya. Tinggal perintilan-perintilan lainnya untuk bisa menyambut nanti di hari ini. Sekarang ada target Iki 2020 akan ada apa aja? Ada show. Ada showcase yang berbeda. Oh, kalau yang berbeda pastinya nanti akan lebih intim. Wow, lebih intimate maksudnya. Lebih intimate, lebih dekat dengan para fans. Ada gimmick-gimmick juga nantinya. Ada obrolan-obrolan yang TikTok tentang saya, ayah, adik, keluarga, sales, semuanya. Ada surprise song juga untuk orang-orang juga di sana. Ada menginginkan rilisan lagu yang baru juga. Banyak sebenarnya. Cuman biarkan jadi surprise aja nanti. Makanya sama sangat menyayangkan kalau nanti ada sales atau orang yang juga sempat datang ke sana atau tidak kebagian itu. Karena bisa dibilang mungkin karena nanti pertama showcase, jadi dia akan lebih belak-belakan, lebih terbuka apapun itu. Iki ulang disamakan sama apa ulang tahun kembar-kembar emang sengaja sekalian merayakan. Sebenarnya karena memang Iki pengen, karena kan ini Iki yang membuat showcase sama Birama Mai, jadi ya semuanya udah Iki untuk semuanya, konsep semuanya otomatis yang menentukan tanggal pun Iki. Nama labelnya Airbus Music. Sebenarnya ya itu nama Iki sebenarnya, dari kejadian Adriansa Sutisna. Terus juga di situ include ada manajemen juga, tapi ya untuk sekarang lagi fokus untuk pembentukan jati diri Iki, single, promo segala macam. Lebih ini mungkin untuk wadah di mana Iki bisa lebih berdiri sendiri. Itu bikin apa namanya? Bukan nama siapa gitu. Kalau untuk nama, karena sebelumnya kan aku punya brand baju Airfast. Jadi ada brand di brand baju, di fashion aku punya Airfast, di musik aku ada Airfast musik. Mungkin Airfast juga bisa mencakup ke bidang lainnya nanti. Itu harapan Iki dan itu salah satu cita-cita. Ini kan itu berbeda sekarang. Ada masukan atau tidak? Banyak lah masukan, kayak di setiap materi yang aku kasih, Iki harus kasih dengar ke mereka. Kayak lagu baru juga apa-apa aku kasih dengar dulu ke mereka, biar maksudnya ya bagaimanapun proses semuanya tidak akan lancar kalau misalkan ada apa ada restu dari mereka aja ya. Jadi sama sangat diutamakan. Ayah datang, ayah, adik-adik datang semuanya ya, harus semuanya. Terus ya alhamdulillahnya ya dengan kelancaran kosong tanggalnya. Jadi sebenarnya apa ya, maksudnya karena kan itu cita-cita Iki, lebih sempat ngobrol sama almarhumah, bisa membuat showcase seperti ini. Terus ya senang, maksudnya salah satu cita-cita beliau yang bisa ini. Makanya surprise kan, makanya datang semuanya beli tiketnya, karena banyak surprise buat orang-orang yang nggak tahu, bahkan yang nggak pernah diobrolin, yang selalu tutup mulut segala macam. Yo kalau di sana. Selain konser mungkin ada perayaan. Betul kak, perjalanan aku dari nol, semasa aku merasakan apa ya, sempat down segala macam ya aku ceritakan di sana. Intinya kan intimate, lebih dekat dengan orang-orang yang memang suka akan karya Iki. Berusaha untuk tidak hanya suka dengan karya tapi perjalanan proses hidup Iki. Kita kayak udah sempat bawa sama kayak yang di Instagram. Betul kak, itu banget. Hah? Kayak apa aja sih? Captionnya kayak apa aja? Udah baca ya, cuma lihat dong ya. Cuma hari ini langsung gitu. Panjang males ya memang. Terus
sebenarnya itu perjalanan kayak saya prematur, nanti itu bakal ceritain lain lah di sana lebih dalam. Proses waktu masa-masa di mana sempat kena bullying, terus sempat waktu prematur sempat diponis sama dokter dulu, perjuangan orang tua membesarkan, perjuangan dan doanya segala macam. Banyak. Nah, selain menyanyi, sejauh ini Iki masih pengen ada di lingkungan musik sih. Jadi kayak pengen mengejar cita-cita kayak konser, terus acara-acara sosialisasi lainnya. Doakan ya, semoga itu bisa ada di konser di kota-kota lain, karena ketika Iki buat pertama kalinya di Kota Bandung, banyak yang ingin dari kota A, B, C, D, terus juga pengen banget didatengin ke kotanya. Semoga ini jadi track record bagus. Semoga juga ini feedback orang-orang juga bisa bagus, apalagi untuk pengalaman-pengalaman musik di luar sana juga kan. Makanya sedang-degan itu kan, karena pasti pengamat musik lebih dalam mengomentari nanti kebetulan. Nah, semoga nanti bisa lebih banyak kotanya, bisa menghibur. Intinya tujuan ini kan usaha untuk menghibur orang-orang di sekitar, menjaga mood di lingkungan, kayak gitu. Jadi semoga bisa membahagiakan dengan karya ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari GRID.